Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV One yang berbahagia dan dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersua kembali berjumpa dalam acara yang sangat mulia, sangat istimewa ini. Dan kali ini saya ingin mencoba membedah kembali dengan perspektif manajemen barokah terkait dengan masalah harta. Jadi kita semuanya berharap, karena semuanya kita menginginkan, siapapun juga manusia, tidak ada manusia tidak menginginkan harta karena sudah sangat insaniah. Allah pun sudah menjanjikan, Allah pun sudah mengatakan dalam Al-Qur'an seperti itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan sibal qawal wal qunatir mul qantarah, dan ini sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu suka dengan harta, dengan wanita dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana dengan harta yang kita miliki itu betul-betul mendatangkan kebaikan untuk kita? Artinya harta ini tidak hanya datang kebaikan, tidak hanya mendatangkan keselamatan, tetapi harta ini betul-betul mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita. Baik untuk kehidupan keluarga kita, untuk masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Itu niatan yang harus kita tanamkan, yang harus kita injeksikan di dalam jiwa kita. Jadi harta yang kita miliki diupayakan semaksimal mungkin. Jadi kita mencari harta, kemudian harta yang kita dapat. Jadi upaya ini merupakan memang harus dan wajib. Kemudian harta yang kita peroleh, harta yang kita dapat sudah barang tentu ini bisa mendatangkan yaitu kebaikan, kebajikan. Jangan sampai harta yang ada justru mendatangkan masalah bagi kita. Kita tidak ingin seperti Fir'aun, semakin kaya kemudian katakanlah sahabat-sahabat yang lainnya yang lalai dan lupa, semakin berharta dia semakin lupa. Yang kita inginkan adalah kita tidak sebagaimana Qarun, ya semakin banyak hartanya kok lalai, lupa. Lupa diri dan sebagainya. Atau kita memang gila harta dan sebagainya. Kita tidak dilarang dalam Islam. Dalam perspektif Islam, dalam paradigma Islam, boleh-boleh saja kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar kita banyak-banyak bisa berbuat baik juga. Agar kita bisa banyak-banyak mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang dalam Islam adalah kita semangat mencari harta, kemudian tangan kita mengekam betul-betul gak bisa keluar. Seolah-olah harta ini akan dibawa sampai ke liang lahat. Ini yang dilarang. Apalagi kalau istilahnya bakhil, ya ini bakhil. Karena dalam hadis Nabi, al-bakhil itu ba'idu minallah. Jadi orang-orang yang bakhil, orang yang kikir itu betul-betul jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memang dekat dengan Allah adalah orang yang memang sakhi, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memang peduli dengan orang lain. Orang-orang yang memang selalu memberi kepada orang lain. Orang-orang yang selalu menyapa juga orang lain dengan harta yang dimilikinya. Bukan semakin berharta, semakin dia susah menyapa. Oleh karena itu, kita ingin melihat ya bagaimana kita memanage harta agar barokah. Bagaimana kita memanage harta agar barokah, walaupun sedikit barokah. Apa itu barokah? Yaitu izdadul khair wan numu. Jadi semakin bertambah, semakin berkembang harta kita. Jadi semakin bertambah, berkembang harta kita. Itu tandanya barokah. Kemarin dalam bahasan kita sudah saya sampaikan bahwasanya dengan raga kita barokah. Karena apa? Semakin kita sehat, semakin kita kuat. Dengan doa yang kita tutup yaitu kemarin itu, yaitu sejuta kebaikan, sejuta kekuatan, sejuta keselamatan dan sebagainya. Itu tandanya berkah. Jangan sampai kita punya raga enggak berkah, tambah banyak sakit-sakit. Apalagi punya harta, justru kita banyak macam-macam ke arah hal-hal yang memang menyusahkan diri kita, menyusahkan orang lain. Sampai bernafsu, benar apa sih kurangnya? Mereka gajinya sudah besar. Kadang-kadang kita pikir ya, ini saya lihat betul, ini kisah nyata, ini pernah duduk dan sebagainya, sekarang yaitu tersandung kasus. Karena apa? Karena bernafsu betul. Bukannya melarang tidak boleh mencari harta, silakan saja.
kumpulkan harta sebanyak-banyak. Yang tadi saya katakan, saya tegaskan adalah agar kita bisa banyak-banyak menyantuni orang lain. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, waduh ini banyak menangis. Ini dalam kondisi seperti sekarang ini, terpaan badai corona ini, dan ini disusul lagi, ini menyedihkan. Nangis kita semuanya melihatnya. Kalau hanya untuk kita saja, ya saya kita cukup gitu ya. Tapi kita akan melihat kanan kiri saudara kita. Yang kadang-kadang kelihatan dari wajahnya, kedukaannya, dan sebagainya. Tapi yang penting adalah bagaimana dengan harta yang kita miliki itu betul-betul mendatangkan keberkahan. Nah pertanyaannya adalah setelah kita berusaha, setelah kita memang menguasai harta, memiliki harta yang banyak, bagaimana supaya mendatangkan berkah? Ini perlu pendekatan atau perlu yaitu perspektif manajemen barokah dalam harta. Jadi manajemen barokah dalam harta ini merupakan suatu keniscayaan wajib. Harus itu. Jadi jangan sampai kita hari ini dapat 1 juta, kemudian 2 hari lagi dapat 5 juta, 3 hari lagi dapat 100 juta, enggak taunya tinggal berapa rupiah saja. Atau mungkin boleh jadi kita belanjakan macam-macam, kemudian yang macam-macam itu mendatangkan macam-macam tingkah laku kita juga. Atau kita tidak dibelanjakan juga, tetapi mendatangkan pemikiran yang macam-macam juga. Jadi ini harta yang mendatangkan barokah adalah harta yang tadi saya katakan mendatangkan kebajikan, kebaikan. Bahkan mendatangkan laku-laku aktiviti yang mulia, yang istimewa, yang luar biasa. Yang di luar dugaan daripada manusia. Waduh, manusia ini kan luar biasa ya. Bukan kita boros dan sebagainya, tetapi memang kita perlu ya bertabur. Atau menyapa saudara-saudara kita yang lain untuk merasakan sedikit apa yang Allah berikan kepada kita. Harta-harta apa yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah dalam pendekatan manajemen barokah dalam harta. Ini yang pertama tidak boleh tidak. Ini yang paling mendasar adalah ini perlu kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT syaratnya itu. Kita bersyukur karena harta yang kita dapat, yang kita peroleh. Tiada lain adalah merupakan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukannya hanya dari kekuatan kita, karena banyak orang yang kuat, yang perkasa dan sebagainya, dari pagi sampai petang sampai besok belum dapat rezeki. Tapi orang dengan doa dan upayanya, dengan tawakalnya, dengan mudahnya dia bisa mendapatkan harta. Oleh karena perlu kita bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya sejatinya, hakikinya harta itu bukan milik kita kok, hakikinya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lillahi mulku samawati wal ars, semua yang ada di jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kekayaan yang kita miliki, rumah kita, harta kita, termasuk kendaraan kita, semuanya, kebun-kebun kita, sawah kita dan sebagainya, itu adalah kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini merupakan amanah. Kalau tadi dalam kuliah tadi sebelumnya saya katakan bahwasanya raga itu merupakan amanah, maka amanah yang kedua adalah harta. Harta yang Allah berikan kepada kita itu titipan, karena ada saatnya nanti akan dikembalikan. Ada saatnya dia akan kembali kepada Allah SWT. Akan ada saatnya nanti dia akan habis, akan hilang. Karena memang sifatnya dunia itu kan tidak akan selamanya. Enggak fan, kullu man 'alaihi fan. Semua harta itu fan, akan sirna binasa. Oleh karena itu kita harus sadar, sebelum harta kita sirna, sebelum harta ini mendatangkan masalah, maka kita gunakan. Ya, kita gunakan dengan kebajikan, kebaikan, dengan rasa sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Jadi nikmat luar biasa. Yakinlah dengan harta yang banyak, dengan bersyukur, maka akan bisa mendatangkan keberkahan. Dengan merasakan kebahagiaan. Dan merasakan yaitu kesehatan kita dan sebagainya. Karena harta yang sudah kita syukuri, itu biasanya harta itu barokah. Harta itu memberikan yaitu potensi yang luar biasa. Bisa menyehatkan, bisa mengafiatkan, bisa menyelamatkan juga. Bisa mendatangkan yaitu barokah. Bisa mendapatkan doa-doa dari orang yang memang mendapatkan bantuan dari kita.
sekarang ditunggu dinanti. Dengan harta yang kita miliki itu ditunggu dan dinanti oleh saudara-saudara kita sebangsa, setanah air, untuk yaitu menyalurkan dana-dana itu, harta yang kita miliki, dengan tidak memandang apakah itu orang Islam atau tidak Islam. Karena apa? Kita berbuat baik itu kalau kita melihat orang susah siapapun juga. Karena dalam ajaran Rasulullah SAW itu, kita mengasihi anjing yang kehausan saja itu surga. Karena pernah ada seorang sahabat Nabi bertanya Rasulullah, ini saya melihat seekor anjing, kemudian dia menggonggong, kemudian dia itu menjulurkan lidahnya karena kehausan, diambilnya itu air, kemudian kita berikan air itu, hilang hausnya. Apa kata Rasulullah? Walaka fil jannah. Maka walakal jannah, engkau akan mendapatkan surga. Jadi ini harta yang kita gunakan ini atau yang kita miliki itu harus digunakan untuk hal-hal kebajikan seperti itu. Karena sebagai wujud manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tidak tepat kalau seandainya harta melimpah, kemudian kita meninggal, kemudian tidak digunakan apa-apa, dan ini akan menjadi masalah, akan mempersusah, akan mempersusah perjalanan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harta-harta yang digunakan untuk kepedulian, untuk kecintaan kepada orang lain, untuk membahagiakan orang lain, nah ini yang luar biasa. Ini ada kisah yang luar biasa. Ini Masya Allah, anaknya sudah bekerja luar biasa, hartanya sudah luar biasa. Ibu kandungnya ini sampai di jualan, yaitu jualan di kaki lima. Jualannya itu hanya makanan kecil, berapa dia mendapatnya. Dia mengontrak dan sebagainya, dia gak mampu. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita lihat, yaitu saudara-saudara kita. Kita lihat kanan kiri kita, ada saudara-saudara kita memang tengah ya diterpa, diuji oleh Allah karena ketiadaan apa-apa. Saya pernah melihat bagaimana saudara-saudara kita yang sudah tua renta di pinggir-pinggir sungai. Jangankan dia makan dua kali sehari, sekali kadang-kadang seminggu juga belum makan dan sebagainya. Maka ini menjadi tanggung jawab kita. Rasa syukur akan harta yang kita miliki, maka dalam manajemen barokah dalam harta, maka itu harus berikan kepedulian kepada saudara-saudara kita. Ini yang pertama. Yang keduanya, kata Rasulullah SAW, harta yang disedekahkan juga, yaitu bersedekah dengan harta itu barokah. Jadi bersedekah dengan harta itu barokah. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya harta kami bertambah, bagaimana Ustaz kalau dikata harta kami tidak berkurang, bahkan bertambah-tambah, isdad itu bertambah-tambah, wanumu dan berkembang harta kita, ya jawabannya mudah, bersedekah. Dan bersedekah kita tidak mengharapkan apa-apa, atau katakanlah imbalan atau pujian dan sebagainya, tidak. Kita bersedekah tulus, kita memberikan segala sesuatu yang ada sebagai namanya harta itu kepada orang yang membutuhkan. Dan tidak perlu kita mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Karena perlu ada sebuah, yaitu yang ketiganya ada keikhlasan. Ya dengan ikhlas, maka kamu akan barokah. Jadi harta yang memang itu bersedekah dengan ikhlas, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka ini akan mendatangkan keberkahan yang dahsyat kepada harta kita. Harta yang memang sudah disyukuri, sudah disedekahi, sudah diikhlasi untuk memberikan pedulian kepada orang, kepedulian kepada orang, memberikan pelayanan kepada orang, maka insya Allah harta ini akan bertambah terus, tidak akan berkurang. Dan ini akan menjadi amal jariah yang dahsyat luar biasa. Apalagi kalau harta ini diberikan kepada anak yatim piatu, kemudian diberikan yaitu untuk bangunan katakanlah pondok pesantren, kemudian juga untuk masjid-masjid, kemudian untuk majlis-majlis taklim. Wah luar biasa. Untuk orang-orang yang susah, untuk janda-janda yang susah, yang jalannya susah, orang-orang yang sakit. Wah ini kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Ini yang diajarkan, diarahkan oleh ajaran Islam, bahwa harta itu harus mendatangkan berkah. Jangan banyak harta tambah celaka, sebagaimana yaitu Korun. Banyak harta dia celaka, dimakan oleh bumi. Jangan juga banyak harta juga membuat kita lupa. Tapi harusnya kita banyak harta, semakin kita
yaitu menyapa orang-orang yang membutuhkan bantuan, uluran tangan dari kita, orang-orang yang mempunyai harta. Oleh karena dalam ajaran Islam istilah adanya di samping memang bersedekah, itu juga ada istilahnya yaitu wakaf. Wah, ini wakaf luar biasa. Ini wakaf dasarnya luar biasa juga ini. Kemudian ada zakat, kemudian ada untuk usaha, usaha dalam penggunaan harta ini bisa saja macam-macam. Ini luar biasa. Jadi kalau seandainya ada digunakan misalnya untuk kerjasama dengan orang-orang yang punya tenaga tapi nggak punya harta, ini bisa kerjasama dalam mudoroba atau dengan kita katakanlah berinvestasi dan sebagainya dalam masalah harta. Saudara sekalian, para pemirsa TV One dimanapun berada yang kami cintai, kita berdoa ya, bermohon kepada Allah SWT agar kita dikayakan. Jangan kita berdoa dimiskinkan. Kita harus berdoa yaitu supaya dikayakan oleh Allah SWT, karena dengan kaya kita bisa banyak-banyak beribadah kepada Allah. Dengan kaya kita bisa yaitu berbuat kebaikan kepada siapapun juga. Dengan kaya kita bisa juga yaitu melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Dan ini yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan harta itu menjadi fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi jangan kamu membiarkan harta-harta kamu itu menjadi fitnah. Jadi kalau enggak di-manage dengan baik, tidak di-manage berdasarkan nilai-nilai kesyukuran, tidak di-manage yaitu dengan bersedekah dan sebagainya, maka sudah barang tentu harta ini akan menjerat leher kita. Kemudian harta ini akan itu menghimpit yaitu perjalanan kita. Kelihatannya kita senang, kelihatannya kita gembira, tapi sejatinya susah. Sejatinya kita hakikinya adalah memang dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kelihatan orang-orang yang biasanya berharta kemudian dia kurang menyapa kepada orang susah, maka kelihatan jalannya, kelihatan senyumnya, kelihatan kemudian tertawanya, kelihatan kemudian gaya hidupnya pun kelihatan. Tapi orang yang kaya bersedekah itu kelainan juga, wajahnya pun lain. Jadi gelap, orang-orang yang banyak harta gak mau bersedekah itu gelap. Tapi jangan yaitu kita bersedekah dengan niatan-niatan untuk yaitu mendapat balasan sekian-sekian dan sebagainya, tidak, itu tidak dibenarkan itu dalam paradigma Islam. Yang diizinkan adalah kita bersedekah dengan harapan mendapatkan yaitu barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang sangat asasi, ini sangat mendasar, sangat dasari adalah dalam mencari harta, jangan asal-asal mencari mendapatnya. Yang penting dapat. Jangankan kita mencari yang halal, mencari yang haram aja susah katanya. Nah, ini sering menjadi ucapan-ucapan yang harus kita hindari. Jadi kita berupaya, berusaha, di samping kita mencari harta, dibolehkan, tapi berupaya semaksimal mungkin dengan cara-cara yang hak juga, dengan cara-cara yang benar. Jangan kita yaitu mencari harta dengan cara bil batil, dengan ya kebatilan, ketidakbenaran dan sebagainya. Yang penting mendapatkan keuntungan yang banyak, kemudian terserah orang masalah apa itu rugi tidak rugi itu urusan mereka, yang penting kami mendapatkan keuntungan yang banyak. Ini yang tidak juga akan mendatangkan keberkahan. Oleh karena harta yang berkah adalah harta yang memang dicari dengan cara-cara yang hak dan cara-cara yang benar, kemudian yaitu dengan tingkah sikap laku yang betul-betul menggembirakan, menyenangkan orang yang memang kita bekerja sama dalam mendapatkan harta atau dalam mencari harta benda itu. Ya, orang yang betul-betul mencari harta dengan cara-cara yang benar, dengan thayyib, maka insya Allah ini dijanjikan, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dimakan, ini kalau dimakan, diberikan oleh anak, itu kan timbul tingkah laku yang positif, yang positif. Perbuatan-perbuatan kita itu akan positif.
Karena kata Rasulullah, kalau kita mengkonsumsi harta yang haram, ini akan datangkan yaitu laku-laku yang negatif. Laku-laku yang merugikan diri kita, menghancurkan diri kita. Akan menghancurkan daripada yaitu orang lain juga. Jadi jangan coba-coba kita mengkonsumsi atau katakanlah mendapatkan, mengumpul harta-harta yang haram, yang syubhat. Karena yang syubhat termasuk haram, yang gak jelas haramnya sekarang. Sekarang tidak sedikit yang hartanya itu, harta itu, harta yang ini halal atau tidak. Ini yang syubhat. Mendapatkan gak jelas ini antara halal dan haramnya. Jadi waqafis syubhat, waqafil haram. Jadi jangan sampai kita pun terjerumus ya, terjebak kepada harta-harta yang didapat, diperoleh dalam latar syubhat, dalam tempat-tempat yang memang tidak jelas ya, tentang yaitu haram dan halalnya. Kemudian yang terakhir adalah di dalam kita mengkonsumsi harta ini betul-betul memang sesuai apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dianjurkan oleh beliau adalah makanan-makanan yang bisa mendatangkan yaitu ketoyiban kepada kita. Di samping halal sudah barang tentu, tapi makan makanan yang toyib, yang bisa menyehatkan kita, yang bisa menguatkan kita. Jangan sampai yaitu kita memberikan asupan kepada raga kita yaitu dengan asupan-asupan yang jelas-jelas mengandung hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang memang ini bisa merugikan diri kita. Dan tidak berlebihan, bisa diteliti. Orang yang mendapatkan harta dengan jalan yang syubhat, dengan haram, itu tidak akan menguatkan daripada yaitu raga kita. Tidak akan itu memberkahkan daripada perjalanan hidup kita. Ini perlu kita garis bawahi. Akan susah kita mendapatkan ketenangan hidup kalau kita mendapatkan harta yang haram. Kita tidak mungkin akan bisa membangun rumah tangga kalau seandainya seorang suami itu mendapatkan harta itu yang jelas-jelas tidak halal, yang haram, yang syubhat dan sebagainya. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita seorang suami, kemudian kewajiban juga seorang istri, tidak usah banyak menuntut kalau seandainya memang kemampuan keterbatasan suaminya hanya itu. Jadi jangan sampai mendorong yaitu potensi kepada yaitu suami kita mencari hal-hal di luar kemampuan suaminya sehingga mencari hal-hal yang haram. Di sini kita perlu pendekatan itu manajemen. Ya, manajemen barokah dalam harta. Mudah-mudahan saja kita selalulah berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita semuanya agar dalam mencari harta, harta yang halal, dalam kita mendapatkan harta selalu kita gunakan untuk kebaikan dan kebajikan. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha mengetahui. Billahi fisabil haq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.